Halo guys, kali ini saya review nangka cipedak. Ya, ini pendek, ketinggian 1 meter. Tapi buahnya sangat lebat. Ya, ini banyak yang sampai atas ada. Bahkan sampai atas-atas guys ya, ada tuh. Itu sampai atas sana ada nangka cipedak. Oke, nah ini terletak di belakang kandang sapi wedhus ya. Kambing ada semua di situ. Ya, ini pekarangan rumah, belakang kandang-kandang ya ada nangka-nangka yang kecil seperti itu. Sampai atas sana ya kita bisa lihat dari dekatnya saja. Ini. Nah. Ini dari bawah itu kurang lebih setengah meter guys ya. Umur 2 tahun. Nih berbuah nangkanya nih, ini yang agak sudah gede. Nah ini juga di atas sana juga ada, bahkan di atas-atas sana ada. Nah itu ya bisa kita lihat di perbesar, diperbesar itu yang di atas guys, gede-gede banget nih buahnya nih tuh ya. Ini yang di atas kita bisa lihat buahnya sangat gede-gede. Di atas ini buah cipedak ya. Buah nangka cipedak namanya. Jadi masih kecil sudah pada berbuah nih. Ini ya, nih. Nggak tahu, iya kali. Aku boleh ikut banget, kis ngapi. Nah ini guys, nih. Sampai sini ya, ini buah cipedak. Jos, kese nangka cipedak sih. Buah cipedak guys, ini apa namanya, kita bisa ngelawak sebentar. Buah cipedak buah cipedak, buah cipedak gitu ya, kita bisa action bersama nangka cipedak. Masih kecil, ini sudah berbuah sampai atas-atas itu banyak guys ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 guys. Wah luar biasa ya, kita sampai di sini dulu review saya ya, supaya jangan lupa like, comment dan subscribe nya Yuswe channel. Bye.